Guys, selamat siang. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pembeli, guys ya. Siang hari ini kita nak masak resep simple, guys. Ialah tengkuyung atau cucut ya, masak kuah kimchi ya. Tengkuyung masak kuah kimchi ya, atau tengkuyung atau cucut ya, masak kuah kimchi, guys ya. Inilah bahan-bahannya. Terutamanya ada tengkuyung. Ini tengkuyung laut ya, guys ya. Dua jenis ya, guys ya. Katanya sih tengkuyung lelaki sama tengkuyung perempuan ya. Aku pun tidak tahu ya. Kemarin aku beli dia bilang tengkuyung lelaki atau tengkuyung perempuan ya, guys ya. Nah, ini ialah kimchinya. Aku ambil kuahnya, aku ambil sausnya, saus kimchi bikin sendiri ya, guys ya. Dan ini ada cili padi dipotong kecil-kecil. Ada bawang merah, daun bawang sama batang bawang ya. Dan ada cili besar. Dan ini untuk menyedapkan kuah kita nanti, untuk memekatkan kuah kitanya ya, guys ya. Sos cili dari Korea ya. Nah, inilah dia bahan-bahannya, sederhana sekali. Kuah kimchi ini sangat enak ya, guys ya. Mau dimasak daging ikan, daging ayam ya. Semuanya enak ya, guys ya. Jadi hari ini saya nak pakai tengkuyung ya, guys ya. Karena pakai ikan dengan ayam tuh aku sudah biasa ya, guys ya. Oke, guys, sebelumnya kita rebus, buang amis tengkuyungnya dulu. Ya, kita rebus tengkuyungnya dalam 1 atau 2 menit ya, guys ya. Mari kita rebus, guys. Oke, guys, ayamnya sudah panas, kita masukkan cuka ya. Karena kita nak buang amis tengkuyungnya ya. Sedikit. Halia dengan batang bawang ya. Ini halia dengan batang bawang kita masuk ya. Kita tunggu 1 atau 1 menit lah. Ya. Kita rebusnya 1 menit atau 2 menit ya. Kita masuk. Oke, kita tunggu ya. Tunggu sampai dia mendidih ya. Oke, guys, sudah mendidih ya. Kita angkat ya, guys. Kita cuci ya. Kalau halnya ya, tidak apa-apa yang ini ya. Selepas angkat kita cuci ya, guys. Sudah panas. Kita masukkan bawang merah ya. Tengkuyungnya aku sudah cuci ya, tengkuyungnya. Kalau di tempat kalian panggil apa, guys? Ini tengkuyung atau bekicot, guys? Ada atau cucut ya? Bawangnya yang terlalu kering ya, kita masukkan tengkuyungnya. Oke, lalu kita diamkan 1 menit ya. Kita tutup. Ini kita buka. Kita masukkan air sedikit. Kimchinya.
sini padi. Setelah itu yang ini ya, kita masuk blok sen. Dijalan. Setelah itu yang warna hitam. Satu sendok cukup ya. Wanginya guys, wangi kimbang tapi besar ya, dan bawangnya agak lambat ya. Saya permisi. Dia manis-manis dulu ya, tapi garamnya kurang ya. Kita masuk lagi garamnya. Manis asam gurih ya, manis asam gurih guys. Kuahnya pekat. Endul sekali guys. Menyala bosku. Inilah dia hasilnya ya guys ya. Kalau and share guys ya, dan juga tombol lonceng guys. Tuh, lihatlah tuh. Subscribe, comment, like and share guys ya, dan juga tombol lonceng guys. Dan semangat guys ya. Dan saya akan lihat video kalian juga dan sekat komen guys. Naga tidak mau angkat, biarkan di wadah supaya dia tidak tepat dingin ya. Biarkan di video saya, kalian komen.